Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bagi-bagi livery gratis. Oke, masuk. Oh ya, ada info terbaru ya geng ya, sebelum kita review-review livery kali ini ya. Info terbarunya ialah Busit update versi 3.7.1. Ya, kalau saya baca tadi sekilas di Google Maps ya geng ya. Kok Google Maps? Google Play Store ya geng. Itu update-nya update ya ini. Tak bacakan sebentar ya. Perbaikan tilt, perbaikan tilt lobby multiplayer dan pengaturan hujan ya geng ya. Terus ada banyak perbaikan lain. Itulah geng ya. Jadi buat teman-teman yang belum update di poin di versi poin versi 3.7.1 ini, langsung gasin Play Store ya geng ya. Enggak bohong geng aku nih loh. Nih kelihatan enggak geng? Guys, apa itu ya geng ya? Gas UTV diperbarui. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe dan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja kita gasin, kita review sebuah livery dari JP13 konsep Mas Andra bocil, asik. Di sini sudah ready, geng. Waduh, simple konsep ya, geng ya. Tidak terlalu rame, tidak terlalu banyak cuttingan. Sekarang memang zamannya ya, geng ya. Di relief pun ya banyak truk-truk yang sekarang modelnya tuh satu warna atau mungkin dua warna. Pokoknya cuttingannya sedikit, simple, enak dipandang, elegan gitu ya. Dan kini Mas Andre Bocil membuatnya ya geng ya. Oke, ini livery dipadukan dengan mod, yaitu canter, apa sih namanya tadi geng, canter bumper R3 dari FAM 8. Oke, yuk kita inceng ya. Di sini untuk judul liverynya itu Sandaran Hati, this is smart truck by JP13 konsep. Oh nice, ada tulisan insya Allah racing, insya Allah ya geng ya. Tergantung spek sopir. Nah, spek balap ya. Ya sing ngerti dhewe ya geng ya. Wong pim pim dan. Oke, kita ke bawah. Di sini untuk modnya juga sudah boys ya geng ya. Bumper R3 namanya nih geng ya. Oke, baru kayaknya baru kali ini ya geng ya, bumper R3 guys ya. Baru tahu guys ya. Oke, enggak apa-apa, kita geser ke sisi kanan. Oke, waduh. Kita sudah disambut dengan ayo sama tebak ya geng ya. Tebak di kolom komentar yang benar dapat hadiah. Dapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini enggak tahu lebih detailnya siapa, maksudnya ya Mbak siapa, namanya siapa, tapi ya mungkin yang tahu bisa komen tebak aja geng ya. Asik. Kita ke bagian sini ada kata-kata kamu wong ngawi. Sik. Iki fonte soalnya rodok meletri geng ya. Aku lupa belum tanya sama Mas. Oh, family geng ya. Family wong ngawi Maulana Chandra ya geng ya. Nah, kelihatan kan jelas ya guys ya. Oke, saya belum tanya sama si Mas Andra, maksudnya teks-teksnya apa, lupa jenis. Oke, base warna di sini merah dominannya, ada kuning, ada oranye ya geng ya. Untuk terpalnya warna biru segitiga. Kita geser ke belakang. Waduh. Iki kagak gambar mbak-mbak cantik. Aduh. Nino. Aku gak berani nyebut ini mbak siapa. Semoga ya untuk pemandangan kita gitu ya geng ya. Oke, ada kata-kata di sini. Kita langsung ke fokus kata-katanya. Calon mantu idaman, gak masalah ganteng, gak suke, yang penting usaha lan tanggung jawab. Rete enak fontnya, rete enak ya geng ya. Di sini bumpernya belakang stop lamp standarnya ya geng ya. Tapi udah ada listnya, list seperti pengaman. Oke, nice. Kita geser ke sisi kirinya. Oke, Maulana Chandra, simple boys, enak dipandang, elegan gitu loh geng ya. Bersih, clean, nyaman untuk ditonton gitu. Nice ya. Cuma tulisan font seperti itu. Pejuang anti warisan ya. Pesona bumi orek-orek JP13 konsep Mas ya. Untuk bumper di sini sudah full body kit semua. Hey.
Dan untuk bumper sisi kiri di sini dikasih stiker-stiker CCTV sama Mas Andro Bocil. Keren ya, geng ya. Jadi kelihatan ya rame, fansnya banyak untuk velg yang belakang seperti itu, kipas yang depan ring ya. Terus ini ada kata-kata ya. Tak cedak nih. Tis, oke. Goyang pantul Asroban. Oh, ini channel YouTube-nya Goyang Pantul. Kalian yang belum subscribe mohon subscribe. Oke, nice. Pasukan style ngewel. Disetel malah ngewel. Disetel kenceng ngono ya. Kita ke dalam kabin ting dar. 12 kurang 2. Ini dia kabinnya ya, geng ya. Sangat detail sekali untuk base warna standaran abu-abu tapi di support didukung dengan mod yang keren. 3D-nya dapat, bentuknya dapat, detailnya dapat. Jadi yo. Saya rekomendasiin ya modnya ya, geng ya. Seperti biasa cek deskripsi video. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita bawa jalan. Yuk, ini judulnya sandaran hati ya, geng ya. Oke, langsung aja UTV. Ini di daerah Gresik ya, geng ya kita. Oke, nice. Dan untuk modnya di sini enak. Enak banget, kelar jalan geng. Aku mau ke kiri tapi ragu, kita ke sini saja. Oke, nice. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. No basa-basi, no party, no omling, no party ya. Langsung omlingin saja ya, geng ya. Oke, di sini kelihatan untuk suspensi sudah suspensi real. Jadi, waduh. Kayaknya jalan satu arah deh ini. Aduh, enak banget suspensinya pas ya. Ini suspensi real apa enggak sih? Waduh, lewat masjid kok omlingan iki piye toh? Iki masjid di Gresik. Sorry Pak Imam, sorry takmirnya dimarin takmir gengnya. Oke, di sini kayaknya kita sorry, apa ini guys? Wow, bentar. Wah, ini mau ke situ caranya gimana, geng? Aduh. Oh, lewat sini, geng. Bentar. Kayak ini jalannya satu arah, woi. Ah, keliru, guys. Salah, guys. Ya tahu mahan rai kabeh. Ini, geng, saya pengen ke sini loh, geng. Ini caranya gimana, geng? Loh, kayaknya asik deh. Tapi kok kayak lewat jalur bawah gitu. Jadi kayak kalau bawa truk nggak bisa ya, geng ya. Kita harus cermatin dulu ya, geng ya. Tuh nggak bisa kan kalau lewat bawahnya. Apakah ada jalur yang lebih enak dilewatin gitu? Kayaknya nggak, geng. Nggak bisa deh. Kayaknya sih. Ini kayak aku kurang tahu, geng. Di real life maksudnya belum pernah ke Gresik ya. Ya mau ngapain gitu ya, geng ya. Ada sih saudara sebenarnya. Guys, nggak bisa kesana, geng. Nggak apa lah. Oke, mantul. Dari segi modnya juga mantul. Sangat rekomendasi ya, geng ya. Untuk livery, yos. Pokoknya keren ya. Ini free. Jadi buat teman-teman siapapun dimanapun ya boleh download livery ini. Oke, mungkin sekian dulu kita review livery sandaran hati dari Mas Andra Bot. Lah kok malah joget. Sandaran hati dari Mas Andra Bocil ya, guys. Status mod free, livery free ya. Kasih download, link download ada di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, langkah saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyala lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.